Pemirsa, Polresta Tanjung Pinang berhasil mengungkap bisnis prostitusi di kawasan Batu 15 Tanjung Pinang. Selain mengamankan anak di bawah umur, pasangan suami istri yang merupakan mucikari juga turut diamankan. 12 wanita diamankan unit Jatanras dan unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang sebagai pekerja seks komersial di lokalisasi Batu 15. 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Selain 12 wanita korban perdagangan orang, polisi juga mengamankan 2 orang pasangan suami istri yang menjadi mucikari dengan inisial JU dan TD. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, praktek prostitusi tersebut telah berjalan selama 4 tahun. Dalam menjalankan bisnis haramnya, suami berinisial JU bertugas untuk menjemput perempuan yang didatangkan dari luar daerah. Sedangkan sang istri yang berinisial TD berperan menawarkan perempuan kepada laki-laki hidung belang. Jadi prosesnya mereka dari tempat tinggal mereka dibawalah ke sini untuk bekerja. Ditampunglah di TKP itu, jadi rumah itu isinya ada 9 kamar. Nah, tinggallah mereka di situ, nah tiap malam itu datanglah pelanggan.